cara menampilkan kumpulan video dan sebagainya pada tampilan awal YouTube channel kita. Well guys, di screen terlihat dua tampilan before and after. Yang berbeda di sini adalah before tidak menampilkan item home, videos, playlist, channel dan sebagainya. Sedangkan setelahnya ada. Yang terjadi sebelumnya ini guys adalah before. Well guys, kalau seperti ini guys, maka apabila ada yang mengakses channel kita, maka mereka tidak bisa melihat kumpulan video kita guys. Nah, agar bisa video kita diakses oleh semua orang yang masuk ke channel kita, maka kita harus ubah tampilannya seperti ini guys. Mau tahu caranya gimana? Makanya check it out. Well guys, sebelum kita sampai kepada cara mengubah tampilan awal YouTube channel kita, sekarang kita coba mengklik salah satu channel yaitu Nelly Arif. Nanti akan muncul seperti ini guys di awalnya. Jadi di sini kita bisa melihat semua video dengan menekan tombol item videos. Itu akan muncul semua video yang sudah diupload guys. Jadi para pengunjung bisa melihat atau mengklik menonton semua video yang sudah diupload di sini. Sekarang kita coba lihat channel Siva Rozi. Apabila kita klik akan muncul seperti ini guys ya, tampilan awal channelnya. Ini cuman bisa kita lihat beberapa video saja guys yang diupload di sini, sedangkan yang lainnya tidak ada karena tidak ada item videos yang di atasnya itu ya. Maka untuk bisa mengubahnya begini caranya guys. Pertama kita buka browser, boleh dari browser apa saja, Chrome, Opera Mini dan sebagainya. Kemudian kita klik search, kemudian kita ketik YouTube dashboard. Sebenarnya guys, dengan cara lain juga bisa guys tanpa melalui browser, yaitu dengan aplikasi namanya itu YouTube Creator Studio. Aplikasi ini bisa di download di Google Play Store guys. Sorry guys ya, penjelasan berikut ini agak berliku-liku. Ini adalah asli bagian dari perjalanan panjang membuka misteri ini guys. Gini guys, kita ketik YouTube dashboard, maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik lagi, kita tunggu sebentar guys, maka akan muncul seperti ini guys. Kebetulan ini YouTube dashboardnya dengan account Nelly Arif, dan kebetulan untuk Nelly Arif sudah tidak masalah dengan tampilan YouTube awalnya guys. Yang bermasalah tadi yaitu Siva Rozi. Sekarang kita harus ganti account tadi dengan account Siva Rozi. Oke guys, selanjutnya kita akan coba-coba mencari. Nah, kita buka ini guys, buka YouTube Studio. Di sini nanti kita akan merubah settingannya guys, sehingga tampilan awal YouTube channel kita bisa menampilkan item-item seperti video dan sebagainya. Tunggu guys ya. Oke, kita tunggu dulu. Ini karena masih mencari-cari sebelumnya guys solusinya. Ini belum juga ketemu solusinya. Oke, next. Coba kita lihat di channel. Di channel semuanya sudah tidak ada masalah. Oke, kira-kira masalahnya ada di mana guys ya? Siva Rozi terverifikasi. Oke, di mana ini masalahnya? Ayo, come on. Tunggu guys ya.
Kita cari dulu. Yang mana ini? Bolak-balik, bolak-balik. Kita lihat channel. Ya, kita lihat channel gimana? Oke, kita kemudian sudah lihat channel, kita klik kanan guys, akan muncul setelan channel ini guys. Jadi inti masalahnya ada di setelan channel tadi guys. Di sini kita harus ubah seperti yang ada di screen atau di layar ini guys. Ini ada di bawahnya ini ya. Well guys, jadi inti masalahnya ada di bagian sesuaikan tata letak channel Anda guys. Jadi kita harus mengklik sampai bertanda biru guys. Jadi ini inti masalahnya. Setelah bertanda biru ini, kita bisa mengecek kembali channel kita. Nanti akan muncul tampilan awalnya dengan item-item seperti ini guys. Berhasil. Demikian video kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.